Wheel bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi di salah satu official store HSR Wheel yang ada di Jakarta Barat. Ya, ini dia ada starting grid. Di sini ada alamat lengkapnya dan kebetulan ini adalah salah satu toko baru kita juga. Jadi sedikit informasi buat kalian, berhubung starting grid ini baru buka nih, baru opening nih. So, kita pasti ada promo yaitu diskon 10% all item. Jadi seluruh pembelian velg, ban, lower kit, BBK itu diskon 10% khusus di toko starting grid ini, oke? Okay? Nah, kebetulan kali ini gue juga lagi mau melakukan salah satu SOP yang akan teman-teman dapat ketika kalian mau ganti velg di HSR Wheel. Ya, jadi belakangan ini HSR Wheel baru banget ngeluarin salah satu desain velg terbarunya. Ya, namanya adalah HSR KLG. Ya, kita kayaknya sambil lihat barangnya biar enak ya. Yuk, ikutin gue dulu. Nah, ini dia. Ini adalah HSR KLG yang memang sempat menjadi perdebatan. Wih, perdebatan. Perbincangan panas banget di dunia sosial media, terutama di Instagram. Makanya sekarang gue pengen langsung kasih lihat sama teman-teman. Jadi KLG ini dia memiliki spesifikasi ada ring 15, ada ring 16, ada untuk lubang 400, ada untuk lubang 414, ada untuk lubang 500, dan ada juga yang 514. Ya, rata-rata dia kalau di ring 15 lebarnya itu adalah 6,5 dengan offsetnya 42. Nah, kebetulan daripada gue cuman ngelamun jorok ngeliatin velg ini, ngebayangin ada di mobil seperti apa, jadi kali ini gue akan ngajak teman-teman experience baru, yaitu kita akan cobain fitting velg ini, HSR KLG ini, ke dalam si Obri. Ya. Nah, jadi buat para pengguna Brio, kalau lo pengen pake, nih lo lihat dulu video ini sampai selesai, atau kalian deh, seluruh pengguna mobil dimanapun, gue akan coba pasangin ini ke Obri. Kita akan lihat tampilannya seperti apa. Nah, sebelum sampai ke situ, gue akan menjelaskan sedikit. Jadi HSR KLG ini yang ring 15, lebarnya 6,5 dengan offsetnya 42. Ya, yang pertama kita lihat desainnya ya. Desainnya itu di bagian tengah itu dia benar-benar tertutup rapat. Dan ini juga ada dopnya ya. Nah, jadi yang hitam ini adalah dopnya. Ini bisa dibuka. Oke, ini bisa dibuka. Terus yang kedua desainnya nih. Desain bukan bulat ya, tapi dia kayak apa ya? Trapesium ya. Di sana yang kayak trapesium ini mengelilingi dari bagian dop-dopnya. Tuh. Rapi banget. Jadi sesuai dengan namanya KLG itu kan, kalau misalnya kita bilang singkatan, singkatannya kaleng ya. Jadi kayak velg kaleng. Tapi ini bukan velg kaleng. Ini adalah velg casting yang memang diproduksi oleh HSR Wheel sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia nih. Nah, jadi gua semakin penasaran kira-kira KLG seperti apa kalau kita pasangin ke mobil. Langsung aja kita fittingin HSR KLG di Honda Brio Obri. Pasang ini luar biasa sekali, sayang banget ya. Jadi sebenarnya gue ngincer yang ini nih, yang warna putih. Tapi kebetulan di starting grid ini nggak ada yang warna putih dan gue nggak mau nunggu. Jadi ya udah deh, kita pasangin aja yang abu-abu. Dan ternyata fitmentnya juga asik banget loh. Fitmentnya pas, udah gitu modelnya juga masuk ya. Gue nggak ngerti sih ini konsepnya apa ya, jujur aja ya. Karena ini kan velgnya mirip velg kaleng nih, ya kan. Jadi gue nggak tahu nih konsepnya apa. Entah sporty, entah racing, entah elegan, tapi kali ini sambil fitting ini gue pasangin pakai ban Aceleran 651 Sport yang dia adalah ban semi slick ya. Jadi bisa dibilang untuk mengejar tampilan sporty pun juga masih masuk kalau dari kacamata gue pribadi sih ya. Ini kita pakai 651 Sport, iya masih masuk sih. Yang paling pasti sih fitmentnya pas banget ya. Manis ya, dengan spek ring 15, lebar 6,5, offset 42. Ini velg maco banget sih. Ya. Walaupun nih, dia kan hampir kayak ketutup semua nih bagian face-nya. Tapi tetap ada lubang-lubang untuk memperlihatkan BBK-nya. Kalau kalian udah pakai BBK. Kalau belum, buruan ganti. Ya, supaya pengeremannya aman. Tuh. Manis banget. Belakang pun juga gak kalah manis dibanding depan. Fitmentnya masuk pas. Ini kebetulan fitment gue ini gue pakai lower kit dari HSR Wheel. Jadi tingginya juga sudah gak terlalu tinggi.
ya, belakang 3 jari. Sedangkan depan 2 jari gitu loh. Ini udah oke banget sih. Duh, manis banget, apalagi di sini Dove HSR Wheel hitamnya ini juga bikin tampilannya tuh jadi lebih manis. Jadi kepikiran gua, apa kita ganti aja velg Aubrey jadi pakai model kayak gini. Gimana menurut kalian? Sebenarnya gue suka banget sama warnanya yang putih susu ini nih, ya. Tapi sayang banget, yang ready stock di sini itu dia di PCD 4x114,3, which is ini untuk mobil Avanza, Xenia, dan mobil-mobil 4x114 lainnya lah, ya. Tapi ada stoknya di toko lain ada, cuman nantilah kita pikirin dulu nih, ya. Jadi dia ada warna putih susu kayak gini, cakep. Nah, dia juga selain warna putih susu kayak gini, KLG sendiri juga punya warna hitam. Ini hitamnya hitam dop nih, benar-benar full hitam semuanya. Duh, jadi manis juga ya. Jadi bingung. Sedangkan yang kita coba warna grey. Tuh. Saya kira pakai warna apa ya? Gue sih nafsu banget nih sama yang warna putih ini nih. Tapi sayang beda PCD. Biasanya kan double PCD 400 414, sekarang dipisah dia 400 nya sendiri, 414 nya sendiri. Jadi gimana nih, ini udah kita fitting, mundur biar kelihatan. Ini udah kita fitting ya kan, tampilannya jadi kayak begini, udah keren. Tapi gua kurang cocok sama warnanya ya. Oke, gue putuskan deh, gue suka modelnya, tapi gue kurang, bukan gue nggak suka sama warna grey-nya, tapi kayaknya kurang begitu masuk kalau di warna dipasang di Aubrey gitu, karena Aubrey kan warnanya udah stiker nih, warna-warni ya kan, ada kuning, ada hitam, ada biru, ada putih, kayaknya kalau warna grey kurang deh. Nah, ya udah deh, untung aja gue tuh di HSR Wheel ya kan, yang dimana lo boleh gratis fitting. Kalau udah fitting ternyata lo nggak jadi, ya udah tinggal balikin ke pakai velg standar lo, baru standar lo, atau lo bisa cari pilihan velg lainnya lagi. Ya udah deh, segini dulu video gue kali ini. Semoga video ini cukup membantu buat teman-teman yang mau pakai HSR KLG. Tapi gue saranin kalau mau buruan segera. Kenapa? Karena ini stoknya sangat apa ya? Stoknya udah mulai menipis nih, ya kan? Permintaannya banyak nih ya. Jadi jangan sampai kedahuluan. Oke? Gue Adira Sudiri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.